kaitan untuk ditanyakan kepada tetamu kita untuk hari ini, Setiausaha Agong Persatuan Peguam Syariah Malaysia PJSM, Tuan Muhyiddin Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gantung tak bertali. Tadi dalam surat khabar saya ada baca satu cerita ni di luar negara lah. Kan 1 April dia orang panggil April Fool kan. Jadinya dia hantar WhatsApp message kepada ni nak berpisah. Rupanya boyfriend dia tu setuju. Rupanya tak menjadi. Tapi rupanya teman lelakinya pun approvalkan dia jugalah. Sabarlah. Jadi itu ada keputusan. Yang ni cerita yang tak ada keputusan ni. Gantung tak berdali, tiba-tiba tinggalkan rumah, tak balik-balik, tak tahu apa cerita ni, macam mana. Itulah apa ni, gantung tak bertali. Gantung tak bertali ni sebenarnya dia tak adalah dalam istilah rasmi ataupun istilah undang-undang tu, memang tak ada gantung tak bertali ni. Gantung tak bertali ni ialah kita punya perbualan orang Melayu, bahasa orang Melayu yang biasa, yang mana itulah dia nak menceritakan satu yang negatif. Orang Melayu ni pun dia ada dia punya sopan santun dia kan, tapi maksud dia tu bila disebut perkataan-perkataan macam tu menyucuk hati juga kan sebenarnya. Dan gantung tak bertali ni ialah yang mana kebiasaannya ya, si suami ya, ataupun lelaki meninggalkan isterinya. Meninggalkan isterinya dan tidak diceraikan. Diceraikan tidak, tapi ditinggalkan sahaja. Jadi si isteri ini tertunggu-tunggu tentang status diri dia. Adakah suami itu nak lagi dengan dia, ataupun dah diceraikan, ataupun bagaimana. Jadi tanpa, orang kata tu pergi tanpa kabar berita lah. Baik, tapi dalam akad suatu akad nikah tu kan, bukan akad lah, waktunya dalam khutbah nikah tu ada dimaklumkan juga kan, tentang sekiranya meninggalkan isteri berapa hari dan sekian-sekian, maksudnya tertalaklah dia dan sebagainya. Adakah itu boleh terpakai sekiranya digantung tak bertali macam ni? Okey, bagi jalan keluar, untuk jalan keluar lah, kita pergi kepada jalan keluar untuk isteri-isteri yang dikategorikan ataupun berada dalam situasi gantung tak bertali ni. Macam yang Tuan cakap tadi, berkenaan dengan, itu yang Tuan cakap tadi berkenaan taklik tu. Taklik ni biasanya dilafazkan selepas akad nikah. Selepas akad nikah. Yang mana hakikatnya selepas akad nikah tu kita dah letakkan satu syarat talak kepada isteri. Untuk lelaki dah letakkan syarat talak kepada isteri, yang mana dia kena tengok baliklah kat belakang tu, kataan tu. Tapi kebiasaannya yang kebiasaannya di dalam Malaysia ni adalah sekiranya suami itu meninggalkan isterinya 3 bulan ataupun 4 bulan ataupun lebih ya, dan tidak memberi nafkah atau tidak memberi nafkah, yang mana isteri itu mengadu kepada kadi atau mahkamah dan sabit aduannya, maka tertalaklah, jatuhlah talak tu. Jadi yang itu konsep jalan keluar kat situ adalah melalui meminta pengesahan taklik dan meminta talak melalui pelanggaran taklik tersebut. Tapi ada juga jalan-jalan keluar yang lain ya, yang mana fasah di, yang mana kalau seorang suami itu tidak memberi nafkah saja, tak meninggalkan pun tak apa. Ya, tak memberi nafkah lebih 3 bulan pun dah jadi mengabaikan ya. 3 bulan tak beri nafkah pun dah boleh mohon fasah. Satu lagi, kalau si suami itu memang meninggalkan terus, tidak diketahui tempat tinggalnya lebih setahun, cari-cari tak jumpa. Tinggal begitu saja, cari-cari tak jumpa, lebih setahun pun boleh memohon fasah. Atau sekiranya suami itu tidak memberikan nafkah batin tanpa sebab yang munasabah lebih setahun. Itu pun satu penyiksaan untuk dalam yang boleh kita kategorikan isteri itu akan berada dalam keadaan gantung tidak bertali. Jadi jalan keluarnya adalah memohon fasah ataupun talik, mengikut yang mana yang isteri itu rasa sesuai dan wajar dalam keadaan maksudnya dia. Perlu mengadu ataupun tidak, ataupun ianya boleh tertaklik begitu jatuh dia perlu tak mengadu kalau perlu kita mengadu. Kalau kita boleh tengok kalau dia redha saja tak ada, kalau tak dia redha saja, kalau dia redha saja tidak terjadi macam tu. Pasal penceraian itu, ini kalau kita pilih jalan keluar dengan cara penceraian. Penceraian itu hanya berlaku sekiranya suami melafazkan talak ataupun kalau isteri ingin mendapatkan pembubaran perkahwinan, yang kita panggil pembubaran perkahwinan itu, dia perlu
mengadu dan mendapatkan sabitan daripada mahkamah syariah. Okey. Baik, kita nak cerita tentang kalau yang isteri ni yang dia kata macam tak apalah, dia redha kan, terima. Tapi kita nak bawakan selepas ini kerana kita ada pemanggil di Thailand pada ketika ini. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Kamal. Siapa kita? Encik Kamal. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teruskan Encik Kamal. Ini kalau macam isteri yang keluar daripada rumah lebih pada 3 bulan lebih. Jadi macam mana tu? Ada soalan nak tanya? Itu nusyu sebenarnya. Dalam tak silap saya, dalam surat nikah tu ada kata dia akan kena taklif. Bukan saya yang keluar tapi isteri yang keluar. Baik. Kita dengar jawapannya. Lebih daripada 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan. Okay. Tak tahu, tak boleh dihubungi ke mana. Ya. Baik, silakan. Okey, secara praktikal ya, macam yang kita bincangkan pada hari ini, kandung tak bertali itu ataupun taklik yang kita sebut tadi itu, lafaz taklik yang kita sebut yang biasa terdapat di belakang surat nikah yang kita baca lepas akad nikah itu adalah suami meninggalkan isteri. Ya. Dan yang saya cerita tadi adalah remedy ataupun jalan-jalan keluar yang boleh diambil oleh isteri. Tapi dalam keadaan yang mana isteri yang meninggalkan suami, ya, isteri yang meninggalkan suami, suami juga ada beberapa pilihan. Ya. Suami boleh mentalakkan isteri secara terus. Itu satu. Yang keduanya, kalau suami itu tidak mahu talakkan isteri tapi dia nak isteri itu balik kepada dia, dia boleh minta perintah untuk isteri balik kepada kembali taat, yang kita panggil kembali taat kepada dia, ataupun lanjutan daripada situ suami itu boleh memohon perintah agar pengisytiharan bahawa isteri itu adalah isteri yang derhaka atau isteri yang nusyus. Itu dalam isteri yang meninggalkan suami. Saya ingin tambah sikit dalam dalam keadaan tentu juga suami juga sebenarnya boleh memohon fasah. Pasal fasah ni boleh dipohon oleh suami ataupun isteri ya, mengikut keadaan-keadaan tertentu. Cuma kebiasaannya suami ini, pasal dia biasanya suami secara praktikal dia akan ambil jalan yang lebih ringkas dan mudah, terus talakkan isteri pasal kuasa talak tu ada pada suami dia. Ya. Tapi isteri tidak ada kuasa talak, dia perlu memohon kepada mahkamah. Maksudnya boleh mohon fasa juga ya. Suami juga boleh mohon fasa sebenarnya. Pasal apa nak mohon fasa kalau kita ada pilihan untuk terus talak macam tu? Yang itu mungkin kita lari sikit daripada tajuk kita pada hari ini. Dia ada berkaitan dengan hak-hak isteri selepas perceraian. Jadi ada keperluan kalau si suami itu ingin mengambil jalan yang sedikit sukar tapi nak berpandangan sedikit jauh, permohonan fasah itu akan memberikan sedikit kesan kepada hak-hak tuntutan isteri selepas perceraian. Mafkah, mutarah dan sebagainya. Yang itu kita lari sikit daripada tajuk. Yang itu kita bincang kemudian. Persoalan tentang isteri ni yang kadang-kadang ni memang dia sanggup tak bercerai, dia redha dengan apa saja. Walaupun ditinggalkan. Sebab dia fikirkan anak-anak. Macam tu. Selalu macam tu kan? Jadi dalam situasi ni apa yang isteri itu boleh lakukan? Dalam keadaan yang isteri dia pentingkan anak-anak, kebanyakan perempuan ni macam mana pun anak itu perkara yang lebih utama kepada dia. Okay. Satu lagi jalan yang ada pada isteri adalah dia boleh sebenarnya, kalau dia tahulah, ini secara praktikalnya, kalau dia tahu suami itu berada di mana, dia tinggalkan, dia tahu cuma suami tak nak balik, dia boleh memohon perintah kepada mahkamah untuk melakukan perintah supaya suami itu balik. Dan hidup bersama dengan dia, ya, yang mana sekiranya suami itu gagal, dia menjadi satu kesalahan yang boleh dihukum denda atau penjara oleh mahkamah. Okey. Secara praktikal memang sukarlah kadang-kadang tu. Tapi dari kalau ikut undang-undang, ikut bukunya, memang ada jalan yang ke situ. Baik. Kita ada pemanggil Italian ya. Yep. Siapa di Italian? Saya Puan Lela. Ya. Puan Liza, silakan. Puan Lela, soalan. Ya. Ya, baik. Teruskan, Puan Lela. Saya dah 2-3 tahun lah. Saya dah hampir 4 tahun. Tak ada punya suami. Tapi suami sekali balik. Sesekali. Dia nafkah pun ikut pada dia. Dia nak bagi 200 ke 300. Sekarang masalahnya rumah pun anak-anak dah setahun lebih yang tolong bayar. Habis
Saya pernah tanya macam mana kedudukan saya. Dia tak cakap. Saya pun tak tahu dia dah nikah ke belum. Yang saya pasti dia duduk serumah dengan janda anak enam. Hmm. Saya dah pergi buat aduan dekat pejabat agama. Agama salam, telang, dah 2-3 kali dah. Dah sampai 3 tahun. Anak dah belum balik. Tolong bawa. Tapi jawapannya, tunggu-tunggu macam pejabat agama ke jais. Tak ada apa ambil tindakan. Dia okay. Dekat pelabuhan telang. Saya tahu suami tu dekat... Maksudnya tahulah kat mana lokasinya. Baik-baik, terima kasih Puan Nur Lela. Okey. Dalam kes Puan Nur Lela ni, ya, macam saya katakan tadi, dia suami dia tahu suami dia duduk mana. Dia duduk dengan siapa tu, itu saya rasa itu memang tindakan daripada, kalau dia nak buat aduan, tindakan daripada pihak yang berkuasa lah. Ya. Tapi... untuk diri dia sendiri, untuk diri dia sendiri, sekiranya dalam keadaan itu berlaku, ialah suami ada balik sekali-sekala, ya? Nafkah tak tentu bagi, ya? Itu pun boleh dikategorikan sebagai gantung tidak bertali, ya? Bila tanya tak dijawabnya, tak dijawab lagi, ya? Ke tidak, kan? Jadi yang macam jalan-jalan keluar yang saya sebut tadi tu, Puan Nolela mungkin boleh tengok ataupun tengok dan pilihlah, pasal kita pun tak tahu keadaan sebenar dia macam mana, dan dia hanya dia saja yang tahu situasi dia bagaimana yang sebenarnya dan apa jalan yang paling sesuai untuk dia. Ada beberapa jalan yang kita ceritakan tadi, iaitu dia ada boleh buat fasah, boleh buat taklik, ya, atas dasar tidak bagi nafkah, dan nafkah itu bukan sekadar nafkah zahir tapi nafkah batin juga. Ya. Tengok yang mana dia rasa sesuai, yang mana dia rasa ialah sesuai dan wajar dan mudah untuk dia mencari jalan keluar, dia boleh pilih, ya. Jadi kalau tindakan suami tidak mahu menceraikan dan sebagainya, boleh? Ya. Boleh, boleh. Pasal perkara-perkara itu dianggap sebagai satu kesalahan suami yang mana mewajarkan seorang isteri itu memohon kepada mahkamah syariah untuk mendapatkan pembubaran perkahwinan, kalau itu yang dia mahu. Kalau dia nak suami dia balik, dia boleh memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan suami dia balik. Dan kalau suami dia tidak balik juga, suami itu boleh dihukum. Tapi kalau kita lihat, kalau pada saya lah, lihat daripada sudut praktikalnya, mungkin itu bukan jalan yang sesuai. Kerana kalau suami tak nak balik, tak nak balik. Kena hukum pun, rumah tangga tetap akan bergolak juga kerana itu. Kan? Okey, baik. Okey, menarik. Menarik sekali. Yang terbaik, janganlah biarkan isteri itu gantung tak bertali. Itulah dia. Bagi keputusan, bagi kata putus terus kepada sebarang persoalan dalam... masalah rumah tangga ni.